Edunitas, being successful is easy. Universitas PGRI Semarang. Semarang merupakan ibu kota yang berkembang pesat. Secara topografi, kota ini mencakup daerah pesisir pantai, dataran rendah, dan pegunungan. Kota yang biasa disebut sebagai Kota Lumpia ini memiliki banyak sekali universitas swasta yang berkualitas. Dan salah satunya adalah Universitas PGRI Semarang. Sebelumnya, kampus ini dikenal dengan nama IKIP Semarang. Di bawah kepemimpinan Rektor Dr. Muhdi SHM Hum, IKIP PGRI Semarang dan Akademi Teknologi Semarang akhirnya dilebur menjadi Universitas PGRI Semarang. Program studi dan prospek kerjanya. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Program studi Bimbingan Konseling. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Program studi Pendidikan PAUD. Fakultas Pendidikan MIPA dan Teknologi Informasi. Program Studi Pendidikan Matematika. Program Studi Pendidikan Biologi. Program Studi Pendidikan Fisika. Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Keolahragaan. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Program Studi Pendidikan Ekonomi. Program Studi PJKR. Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah. Fakultas Teknik dan Informatika. Program Studi Teknik Sipil. Program Studi Teknik Mesin. Program Studi Teknik Elektro.
Program Studi Informatika. Program Studi Arsitektur. Program Studi Teknologi Pangan. Fakultas Hukum. Program Studi Hukum. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Program Studi Manajemen. Pasca Sarjana. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Fasilitas Kampus. Universitas PGRI Semarang memiliki 4 kampus, antara lain Kampus 1 berlokasi di Jalan Sidodadi Timur nomor 24 Dr. Cipto Semarang. Terdapat beberapa gedung di Kampus 1 Universitas PGRI Semarang, antara lain Gedung Pusat, Gedung Utama, Gedung Guru, Gedung Pascasarjana, dan Balairung. Kampus 1 merupakan tempat kuliah mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas MIPA dan Teknologi Informasi, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Pascasarjana. Kampus 2 berlokasi di Jalan Sriwijaya nomor 33 Semarang. Kampus 2 Universitas PGRI Semarang dilengkapi dengan wisma dan asrama mahasiswa yang dapat digunakan sebagai tempat pelatihan guru, dosen, mahasiswa, serta disewakan bagi masyarakat yang membutuhkan. Kampus 3 berlokasi di Bendan Sambangan, Semarang. Kampus 3 Universitas PGRI Semarang adalah pusat laboratorium Fakultas Teknik Informatika dan juga Fakultas MIPA dan Teknologi Informasi. Kampus 3 juga dikembangkan sebagai teknopark yang berfungsi sebagai pusat penangkaran pisang dan anggrek Indonesia. Kampus 4 berlokasi di Jalan Gajah Raya nomor 30B Semarang. Terdapat gedung olahraga di Kampus 4 Universitas PGRI Semarang dengan fasilitas antara lain lapangan tenis, futsal, basket, dan voli. Kampus 4 adalah tempat kuliah bagi mahasiswa Fakultas IPS dan Keolahragaan serta Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni. Rute angkutan umum. Dan inilah rute angkutan umum menuju Universitas PGRI Semarang. Selain program perkuliahan reguler, Universitas PGRI Semarang membuka program perkuliahan karyawan untuk mengakomodir pekerja, karyawan, dan masyarakat luas, serta meningkatkan jenjang pendidikannya. Hanya dengan Rp690.000, kamu sudah bisa kuliah. Untuk saat ini,
perkuliahan dilakukan secara online, dan kamu bisa kuliah dari rumah. Sehingga, menjadi solusi bagi kamu yang jadwal kerjanya shift, dan bagi kamu yang berlokasi jauh dari kampus, serta bagi kamu yang sibuk tidak memiliki waktu luang. Ayo, daftar kuliah dari rumah sekarang juga. Sebelum kuota penuh dan biaya kuliah naik. Pendaftaran dilakukan secara online dengan membuka website edunitas.com atau menghubungi salah satu nomor yang tercantum di bawah ini.